Assalamualaikum bunda-bunda yang ada di rumah. Selamat datang di channel YouTube Dapur Bunda Anak-anak. Hari ini Dapur Bunda Anak-anak bikin video es pisang coklat anti gagal. Ide jajanan anak sekolah terbaru 2020. Untuk tutorialnya bunda, yuk ikuti Dapur Bunda Anak-anak buatnya. Oke bunda, pertama kita sediakan satu sisir pisang ya bunda. Pisangnya seperti ini ya bunda. Habis itu tusuk sate. Pertama kita kupas dulu pisangnya ya bunda. Kita kupas pisangnya. Setelah pisang ini dikupas bunda, nanti baru kita tusuk pakai tusuk sate ya bunda. Oke bunda, setelah kita kupas baru kita tusuk pakai tusuk sate ya bunda. Kita tusuk. Setelah ditusuk bunda, baru kita masukkan ke dalam kulkas dulu ya bunda. Bekukan dulu. Oke bunda, setelah kita bekukan pisangnya, baru kita bikin resepnya apa coklatnya ya bunda. Kita kasih 7 sendok bubuk coklat, 3 sendok gula pasir, sedikit air. Kita kasih nanti warna-warni ya bunda, Mrs. Pelangi, sama sedikit vanili. Pertama kita masukkan dulu sedikit air ya bunda. Sedikit air. Kita masukkan gula 3 sendok. Baru kita masukkan bubuk coklat. Bubuk coklatnya. Baru kita kasih sedikit minyak ya bunda. Minyak sayur kira-kira 1 sendok. 1 sendok minyak sayur ya bunda. Aduk sampai masak ya bunda. Oh, vanili, sedikit vanili. Biar lebih wangi deh ya bunda. Oke bunda, telah mendidih coklatnya bunda. Baru kita matikan apinya bunda ya. Kita dinginkan sebentar ya bunda. Kalau udah agak dingin, nanti baru kita oleskan pisangnya ya bunda. Oke bunda, coklatnya udah mulai dingin ya bunda. Baru kita oleskan ke pisangnya ya bunda. Pisang yang telah beku tadi ya bunda. Baru kita kasih mixesnya bunda, biar anak-anak lebih tertarik untuk makannya bunda. Ini ya bunda, pisang coklat ala dapur bunda anak-anak.